ini word yang aku sendiri, ini word yang pasangan terhubung. Yeah. Ya, dia malah di Bali. Nggak apa-apa, ini word yang aku sendiri, ini word yang pasangan terhubung. Ya, dia malah di Bali, ya udah berarti wordnya buat saya aja. Mungkin dia nggak mau sama wordnya, kan? Ya sedih sih, soalnya sebenarnya kemarin udah janjian tanggal segini, dia mestinya udah pulang sehari sebelumnya, tapi ya udah ya, namanya juga dia masih betah kan di sana, nggak bisa dipaksa juga, ya kan? Ya aku walaupun sendiri di sini, tapi aku tetap setia selamanya sampai kapanpun. Pokoknya makasih lah, semoga kita jadi pasangan yang lebih baik lagi, lebih saling melengkapi, bisa saling support, dan punya hubungan yang positif dan memberikan pengaruh positif ke kita masing-masing. Artinya dilihat media, diapresiasi media hubungan kamu sama Aurel seperti apa sih mungkin? Ya seneng sih, aku diapresiasi juga sama media segala macam, kan berarti ini menjadi doa juga ya. Karena aku yakin doa banyak orang ya, itu yang membuat kami juga bertemu gitu. Mungkin kalau nggak doa dari banyaknya pemirsa Insert juga, para pemirsa menonton YouTube-ku, mungkin ini hubungan juga nggak terjadi gitu. Jadi terima kasih banyak lah. Sempat mengira nggak sih banyak perhatian yang tertuju sama Allah sama Aurel sendiri? Sempat sih. Pede ya? Pede aku. Kamu mungkin boleh tadi pede. Salah satu lagi kan ada award-nya, ada dua nih. Kesannya mendapatkan award selebriti terfenomenal gimana? Udah keberapa kali? Pala Anda. Berapa ya? Kayaknya udah sampai. Ini pertama nih. Oke, pertama. Ini yang pertama ini. Baru pertama alhamdulillah ya. Kesannya gimana dapat yang pertama kali? Seneng lah. Semoga ya, pokoknya aku tuh selalu word-word dalam hidup aku itu menjadi semangat, acuan semangat buat aku untuk lebih baik ke depannya, untuk terus berkarya walaupun gimana pun itu, terus bisa memperbaiki diri. Kalau ada yang salah kita harus rubah, kalau yang baik kita harus teruskan, dan ya semoga harus seperti itulah, dan bisa terus belajar ya, nggak boleh cepat puas. Berat nggak sih artinya sekarang kan dari awal dari dari YouTuber terus dikenal jadi public figure sampai saat ini dilihat, disoroti banyak orang, gimana tak? Agak susah menjaga nggak sih? Sebenarnya sih kalau susah menjaga sih, mungkin kadang-kadang orang anggap enak gitu, padahal kan aku aslinya juga I'm human too, jadi aku juga manusia yang banyak salah, banyak silap, banyak sekali lah hal yang harus diperbaiki. Yang pasti aku akan berusaha melakukan terbaik untuk orang-orang terdekatku, orang-orang tersayang, dan bisa menghidupi, menjadi tulang punggung banyak orang. Aku udah bangga banget sama diri aku sendiri. Sempat ngedown gak sih? Artinya lu sebagai anak pertama, tulang punggung keluarga, dan disoroti publik media otomatis mau tidak mau, berat gak sih tak? Ya kalau dibilang berat ya berat ya. Tapi ya kita harus bersyukur ya, karena mungkin banyak dengan aku sekarang aku bisa mempunyai banyak orang yang terbantu karena pekerjaanku, karena apa yang aku bikin itu udah jauh lebih dari cukup untuk mengapresiasi apa yang sudah aku kerjakan selama ini. Yang bikin kuat seorang Atta Halilintar sampai detik ini apa sih tak? Banyaknya mungkin pandangan miring ataupun penilaian orang-orang beda-beda ya kalau lo ya, gimana tak? Ya aku juga manusia, aku pasti punya salah, pasti banyak melakukan salah juga. Yang pasti kan aku selalu pengen melakukan hal-hal yang bermanfaat buat diriku sendiri, buat keluargaku, dan buat orang-orang terdekatku. Yang pasti sih itu. Jadi kalau aku menanggapi tanggapan miring, nggak akan ada habisnya. Jadi yang aku harus lakukan adalah fokus, terus bekerja, terus berbuat, jangan patah arang, jangan pernah lelah. Karena kan kita terbentur, baru kita bisa terlihat. Iya, betul. Kita harus menjadi orang yang ditekan dulu, baru bisa menjadi orang yang naik. Gitu. Jadi ini semua aku jadiin sebagai pelajaran dan sebagai
pengalaman hidup yang luar biasa lah di karir sekarang. Mungkin dari kan sempat yang pernikahan, cara pernikahan awal tahun atau akhir tahun itu gimana tuh jadinya? Ya yang pasti sih kalau dari sekarang ya, apalagi orang tuaku di sana juga di lockdown sampai tanggal 31 akhir tahun. Ya kemungkinan sih jadinya tahun depan ya. Jadinya tahun semoga depan. Semoga nggak ada. Karena aku tuh nggak tahu ya kalau nikah tapi nggak ada orang tua, nggak ada adik-adikku sendiri gimana ya? Orang tuh kan pengen kalau di hari pernikahan tuh paling enggak mama papaku ada di sampingku gitu. Bertemu sama aku. Aduh itu banget yang aku impikan. Tapi sekarang untuk persiapannya udah berapa persen nih ke sana? Ya, kita enggak bisa mempersiapkan apa-apa sih kalau sekarang ya, karena memang jalannya juga lagi banyak yang terhambat, orang tua juga bisa pulang, adik-adikku juga ada di sana. Cuma satu orang doang di sini. Ya, mungkin ini jadi kita ngambil sisi baiknya, pembelajaran buat kita berdua untuk menjadi lebih dewasa lagi. Semoga nanti pas kita melanjutkan hubungan yang benar-benar udah sangat-sangat serius, memang sekarang udah serius kan, naik ke sangat serius, kita udah saling mengerti, bisa saling udah saling belajar. Terakhir dong dari gue adalah target lo sekarang, artinya sudah cukup puaskah pencapaian lo dan atau ada target lagi seorang kita, atlet? Kita menjadi manusia nggak boleh cepat puas, kita harus terus belajar, terus menggali ilmu. Cuman yang pasti aku sekarang udah gak terlalu gimana-gimana banget lah, harus pengen ini, pengen itu, enggak. Aku bisa, yang penting bisa punya sesuatu yang buat anak-anakku nanti masa depan, buat cucuku. Semoga nanti pas mereka lahir, mereka bisa nyaman, gak kayak aku dulu, mereka bisa kuliah, mereka bisa ini. Udah, aku udah seneng banget, udah bahagia banget. Berarti udah settle semuanya nih? Udah seneng banget kalau itu bisa terjadi. Terakhir mungkin Kak Ata kan mungkin sama Aurel kan ini ada banyak juga masalah dan sebagainya. Gimana sih cara Kak Ata menghadapinya atau cara dewasa Kak Ata seperti apa? Cara menghadapinya sih aku gak usah dibaca, gak usah dipeduliin, gak usah ditanggepin juga. Jadi diri kita sendiri aja dan terus kerja aja gitu. Siap. Siap. Okay.